Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk perjalanan kali ini, saya akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini merupakan tempat untuk menimbun sampah sekota Tasikmalaya atau tempat pembuangan akhir sampah Ciangir, yang lokasinya berada di Kampung Ciangir, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Untuk lebih lengkapnya, kita simak dan saksikan saja video perjalanan kali ini. Video perjalanan ini saya awali di Jalan Letnan Mas Hudi, lalu belok kanan menuju ke arah Jalan Taman Sari. Dari perempatan ini, kita belok ke arah kiri, yaitu ke Jalan Taman Jaya. Yang ke sebelah kanan itu ke Jalan Setia Mulia, dan yang lurus itu ke Jalan Setia Wargi. Ini yang di sebelah kanan adalah kantor kecamatan Taman Sari. Dan ini yang di sebelah kanan adalah Situ Cibeureum. Yang di depan ini sebelah kiri adalah kampus Unsil. Kalau tidak salah, ini adalah Fakultas Pertanian. Di depan itu ada pertigaan, kita ambil yang ke sebelah kanan. Sedikit tentang TPA Ciangir, bahwa TPA Ciangir ini mulai beroperasi sekitar tahun 2000-an. Dan luasnya itu awalnya adalah kurang lebih 5 hektar. Namun karena overload kapasitas, maka sekarang luas dari TPA Ciangir ini adalah sekitar atau kurang lebih 12 hektar. Di depan itu ada pertigaan, kita ambil yang ke sebelah kiri. Dan itu di depan terlihat kendaraan pengangkut sampah yang akan menuju ke TPA Ciangir. Dan itu dia, di depan kita sudah sampai ke tempat pembuangan akhir sampah untuk Kota Tasikmalaya.
Dan ini dia sampah yang sudah menggunung ya. Sampah dari seluruh kota Tasikmalaya. Dan untuk itu, dikarenakan tempat pembuangan akhir sampah ini sangat terbatas ya, maka kita harus bijak dalam membuang sampah. Alangkah baiknya sebelum kita membuang sampah, kita pilah dulu sampah yang organik dan anorganik. Di mana sampah organik ini bisa kita buat atau dijadikan untuk pupuk organik atau untuk budidaya maggot ya. Sedangkan untuk plastik yang bisa didaur ulang itu bisa dijadikan berbagai macam kerajinan tangan ya. Dan sampah yang nantinya akan dibuang ke TPA Ciangir itu merupakan sampah residu atau jenis sampah yang sulit untuk didaur ulang. Dan sekarang itu dikarenakan efek dari nilai ekonomi sampah ini, maka sekarang banyak bermunculan bank sampah di berbagai tempat. Mungkin saya cukupkan sekian video perjalanan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghibur. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Bila ada saran, kritik, dan masukan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tonton terus video perjalanan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.